Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya membuat video. Videonya adalah masih seputar dengan peralatan PLTS ya. Dan di hadapan ini sudah saya persiapkan ada SCC, ada aki kering ya, bekas kendaraan bermotor gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam video ini saya mau kasih trik atau uji coba ya sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya aki bekas kendaraan itu jangan dibuang terlebih dahulu atau mungkin dijual rongsok ya, biasanya kan seperti itu ya. Kalau menurut saya masih bisa kita manfaatkan gitu ya teman-teman ya. Nah, pada dasarnya aki motor kalau sudah low itu mesti voltnya paling tidak itu masih di 11,5 volt ya teman-teman. Itu masih bisa kita manfaatkan lah untuk PLTS mini yang mungkin bisa untuk menyalakan lampu 5 watt yang bisa kita pasangkan di tempat-tempat strategis ya gitu ya teman-teman ya. Dan lebih awet lagi manakala lampu itu dikasih sensor gerak gitu teman-teman. Jadi akan membuat aki lebih lama itu ya untuk pemakaiannya. Karena kalau untuk kita menggunakan lampu yang dikasih sensor gerak itu nyalanya hanya pada saat ada pergerakan saja ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pergerakan, lampu tidak akan nyala sehingga daya akan lebih bertahan lama gitu. Dan dalam pengujian saya semalam untuk aki ini kan aki bekas motor ya teman-teman ya, yang sudah tidak bisa apa namanya menyalakan starter ya karena sudah ngedrop gitu. Dan saya cek untuk menyalakan lampu yang 5 watt ini ya teman-teman ya. Nah, ini lampu DC 5 watt ya teman-teman ya. Nah, itu 5 watt di sini teman-teman. Aduh, sudah tercoret ya. 5 watt. Ini bisa menyala selama 2 jam lebih ini teman-teman. Dan volt yang tersisa masih 10,5 volt gitu teman-teman. Setelah saya nyalakan lampu selama 2 jam itu di sini volt aki masih tersisa 10,5 volt. Nah, kalau misalkan untuk menyalakan lampu dengan menggunakan sensor gerak itu pasti akan lebih lama, bahkan semalam nggak akan habis ya gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa manfaat gitu untuk aki yang sudah drop ini bisa bermanfaat untuk lampu saat darurat gitu teman-teman. Nah, sekarang saya mau tes dengan menggunakan SCC ini karena pada dasarnya aki ini kalau dalam settingan SCC adalah masuk di B1 gitu ya teman-teman ya. Karena di sini di label aki tertera 12,4. Nah, kalau dilihat di data SCC ini kalau 12,4 ini masuknya di B1 ya gitu ya teman-teman. Coba nanti kita set di B1 apakah bisa membaca full kemudian berhenti atau mungkin apa yang akan terjadi nanti ya teman-teman ya. Dan kalau menurut asumsi saya kalau misalkan aki yang sudah drop ini harus beda settingannya ya teman-teman ya. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan aki ini. Yang misalkan yang seharusnya ini di settingan B1, ada kemungkinan nanti settingannya cocoknya di B2. Karena di sini tertera 14,2 volt gitu ya teman-teman ya. Coba nanti kita lihat bersama-sama setelah saya melakukan percobaan ya. Oke teman-teman, kita rangkai dulu ya untuk peralatan ini. Ini sudah saya siapkan kabel untuk menyambungkan
dari adaptor ke SCC ini ya, sebagai pengganti panel surya karena saya di dalam rumah ini teman-teman. Kita sambungkan dulu dari adaptor teman-teman. Aduh, ini agak jauhan teman-teman. Oke, adaptor sudah saya sambungkan nih teman-teman. Tidak saya videokan ya, karena memang dalam penyambungan itu hal yang mudah gitu teman-teman. Kita tes dulu. Nah, sudah saya nyalakan adaptornya sebagai pengganti panel surya. Kemudian di sini kita cek voltnya berapa yang didapat ya. Kalau sudah 19 artinya sudah sesuai dengan output panel surya gitu teman-teman. 19,5. Ya, ini sudah sesuai dengan setelan panel surya gitu ya. Kurang lebihnya segitulah. Nah, sekarang yang pertama kita sambungkan dari aki ke SCC teman-teman. Ini sudah ada penjepitnya, sudah saya persiapkan. Jadi kita tinggal sambung-sambungkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih bisa bermanfaat dengan baik. Nah, itu terbaca 12,1 ya teman-teman ya. 12,1. Ini sudah tidak mampu lagi menyalakan starter motor teman-teman, tapi volt masih 12,1. Kita coba masukkan yang dari adaptor teman-teman. Kalau misalkan nanti masih bisa fungsi dengan baik, berarti apabila kita punya aki bekas motor ini masih bisa kita manfaatkan untuk penerangan ya teman-teman ya. Kita lihat dulu teman-teman settingannya di B berapa ini. B1 ya teman-teman ya. Memang seharusnya aki ini jika masih baru ini settingannya di B1 ya. Kita lihat. Kita nyalakan adaptor. Tuh. Kita lihat teman-teman. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Apakah bisa berhenti apa tidak? Kalau terus begini artinya settingan harus diubah ya. Karena aki sudah ngedrop gitu ya teman-teman ya. Jika dibiarkan seperti ini di settingan B1 sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti nih teman-teman. SCC akan membaca bahwa aki tidak pernah full ya. Ini malah justru dapat merusak aki gitu ya, tambah merusak gitu ya teman-teman. Nah, itu jalan terus teman-teman. Oke, sekarang kita ubah di settingan B2 teman-teman ya. Kalau di sini dapat berhenti, berarti aki ini settingannya cocok di B2 disebabkan sudah tidak mampu lagi di settingan B1 karena sudah ngedrop ya teman-teman ya. Kita ubah settingannya di B2. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, betul teman-teman. Kita setting di B2,
SCC bisa membaca full gitu ya teman-teman ya. Artinya ini aki masih bisa kita manfaatkan untuk penerangan lampu di tempat strategis dengan menggunakan sensor gerak sehingga lampu tidak nyala terus ya. Gitu ya. Caranya berarti ini settingannya di SCC. Ya betul, ini 10,5. Nah, ini volt terendahnya diubah menjadi 10,5 teman-teman. Jadi biar akinya itu nggak cepet jebol ya. Nah, 10,5 gitu ya teman-teman. Oke. Jadi kesimpulan dalam video saya ini adalah manakala kita mempunyai aki kendaraan yang sudah drop, sudah tidak mampu lagi menyalakan starter, itu bisa kita manfaatkan untuk PLTS mini menyalakan lampu 5 watt dengan menggunakan sensor gerak sehingga aki akan awet gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat video saya. Jangan lupa like and subscribe.